Di TV kan? Penyiaran hari kemarinnya. Apa? Lihat iklan. Kenalan dulu kali ya. Ada yang udah tahu belum nama aku siapa? Belum. Nah, oke. Okay. Let me read your name first. Oke, okay. Wait. Miss, boleh aku tolong? Oh, udah boleh ya. Aku akan share screen ya. Namanya nggak tahu namanya. Wow. Wow. Ikan. Cool. Ice cream. Jadi nama aku Sharova. Siapa? Sharova. Sharova. Kalian panggil aku Sharova. Iya, kalian panggil aku Kakak Si aja ya. Ya, Kakak. Ya. Nah, aku lahir bulan Januari. Kalian ada yang lahirnya bulan Januari juga enggak ulang tahunnya? Enggak. Aku bulan Juli. Aku tanggalnya itu Oktober. Oktober. Oh, aku Januari. Aku Juli. Aku Juli. Aku enggak tahu siapa. Oke, aku nah, aku hobinya naik gunung. Di sini ada yang pernah naik gunung enggak? Belum pernah. Pernah, aku pernah. Aku pernah terus pernah. Tahunnya. Aku enggak pernah. Cleo juga pernah. Cleo pernah. Oke, no. Nah, ini foto kakak waktu pertama kali naik gunung. Gunungnya namanya Gunung Semeru. Juli. Tapi aku pernah naik gunung, tapi naik pakai mobil. Oh, tapi, mobil. Iya, tapi ini itu di valley dingin banget. Dingin ya? Iya, kalau di gunung itu dingin banget. Jadi kita harus pakai jaket yang tebal. Aku nggak pakai jaket. Nah, gitu, tapi pas mandi sih dingin. Oh, dingin ya. Nah, aku makanan favoritnya mie ayam sama ice cream. Di sini ada yang suka ice cream sama mie ayam juga nggak? Oh, aku suka. Aku suka. Ya udah nanti kalau udah jam istirahat jangan lupa ya makan mie ayam. Tapi kalau lagi batuk gak boleh makan es krim, oke? Okay? Aku suka es krim coklat. Aku juga. Aku suka semua rasa. Semuanya ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung ya. Sebenarnya kita pengen belajar apa sih sama Kakak Asya? Nih. Nah, kita mau belajar namanya iklan. Ada yang pernah lihat nggak iklan yang namanya di billboard itu loh, yang di pinggir jalan, yang tinggi-tinggi? Aku pernah. Di McDonald's. Aku juga pernah. Aku juga pernah. Lihat es krim. Iya. Okay. Miss, can I ask you something? Okay, what? Sure. My the harvest dekat McD. Iya, ini McD. Okay, ini kok yang bu, yang ini kok yang sapinya rusak. Oh, yang ini bu. Nah, kita bisa lihat iklan itu nggak cuma di TV ya, adik-adik, tapi bisa juga di itu loh yang pinggir jalan, yang billboard. Itu namanya billboard yang tinggi. Eh, juga ada ya TV yang besar pas kita lewat, pas kita mau ke tol. Iya, benar-benar pinter. Ya, aku udah pernah lihat. Udah pernah lihat ya? Aku udah pernah banget. Juga ada sih di belakang mobil. Di belakang mobil. Aku pernah lihat di mobil. Iya, betul. Jadi ya cuma di TV ya. Ke Bogor terus ada sama sepupu cewekku terus ada sign baga deh. Iya. Blocking nah, sisanya. Iklannya di TV ya? TV. Tapi kok TV-nya di HP, ada juga di HP. Ya, ada juga di HP. Seru banget sih. Pinter banget di sih. iPad. Ini adik-adiknya pinter banget sih. Kelas berapa sih? Kelas 6 ya? 1. Hah? Kelas 1?
Kelas 1. Oh, tapi ada yang umur 7, ada yang umur 2. Oh, kelas 1. Nah, pintar banget ya. Tani, kakak, aku sudah mau umur 7. Aku sudah mau umur 7. Sama, tapi oh, sudah apa ya, aku umur 7 dulu. Kelas 2. Nah, ya deh kelas 2. Jadi tadi iklan itu ada di mana-mana. Aku pernah lihat iklan banyak. Suatu. Aduh. Oh gitu. Oke. Nah, kakak juga pengen ngasih lihat lagi nih. Ada tahu. Ini. Bentar ya. Nah, kalau ini iklan apa nih? Berarti yang oh ini iklan es krim. Nah, iya benar banget nih adik-adik. Kalau yang iklan itu ada iklannya kayak produk, SpongeBob. Itu kayak es krim, ada juga iklan mainan, itu tuh masuknya ke produk gitu. Nah, iklan ini, mainan Monster Jam. Ya, kayak gitu. Nah, di atau Monster Jam. Di produk atau iklan apa ya? Pasti krim apa sih movie? Iya. Ya. Nah, kalau ini es krim apa? Es krim apa nih? Pedro, ini pink lava. Aku juga pernah pink lava. Iya, ini es krim pink lavanya. Aku sih pernahnya coklat lava. Oh, coklat lava. Emang kalau Mia ada beneran lava? Takut. Suka coklat ya? Iya. Apa volcano? Bilang. Volcano ada flores lava. Nah, kalau yang kanan ini kan Sea World. Siapa yang pernah ke Sea World? Aku. Upin dan Upin itu tadi ya. Aku pernah ke Sea World, terus aku lihat hiu. Aku nggak tahu sih apa. Aku tuh mau banget, tapi aku pernah. Iya, Miss Sea World. Aku ada yang apa ya? Ke Sea World, tapi aku pernah. Iya, jadi iklan. Aku mau dong lagi. Aku ke situ. Aku pernah ke Sea World. Ya. Lihat ikan hiu. Hiu. Iya, emang ada ikan hiu di sana. Iya, banyak banget dan gede-gede. Dan aku itu padahal lagi jalan, tapi kok bisa jalan sendiri. Iya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, di gambar ini nih, yang es krim ini ada tulisan, sama ada gambarnya ya. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang adik-adik juga bisa sebenarnya bikin iklan sendiri. Tapi iklan tuh bikinnya lama ya? Iya. Tapi sebenarnya aku tuh harus bantuan. Aku tuh belajar program dong. Bisa. Kamu kasih tahu dia program. Aku tiba-tiba. Oh, kita bisa bikin dengan cepat nih. Tapi aku belajar program terus pasti. Nah. Nanti waktu bikin iklan udah belajar program. Gimana ya cara membuat iklan? Teman-teman. Kasian kakaknya nggak kedengeran loh. Nah, gimana ya cara membuat iklan kata Ipin gitu? Di sini kan teman-teman juga penasaran nggak sih gimana cara iklan? Penasaran nggak? Nah, jadi kita harus tahu gimana cara membuat iklan. Nah, kakak mau kasih jawabannya nih. Tadi ada yang bilang bikin iklan itu lama ya, kak.
Nah, itu nggak lama bikin iklan itu sebentar banget. Cuman dengan 3 cara. Gimana ya? Nah, pertama, kita itu nanti tulis dulu tempatnya apa. Atau enggak, kita tulis namanya apa. Kalau tadi, di sini kita tulis namanya es krim pink lava. Gitu kan? Terus, kedua, cari aktivitas yang bagus atau tempat-tempat yang menarik. Gitu. Di sini adik-adik juga jangan lupa taruh gambar yang bagus. Jadi di iklan itu gambarnya harus yang bagus. Jadi adik-adik bisa langsung tertarik pas lihat iklannya. Itu kayak tadi ada gambar es krim pedopop. Kan gambarnya bagus ya. Ada si lionnya ini. Terus ada juga es krimnya warna pink. Terus jangan lupa dikasih tulisannya. Namanya es krim apa sih ini? Pink lava gitu. Jadi adik-adik bisa ngerti, oh ini iklannya es krim gitu. Nah, berhubung katanya si Ipin ini penasaran, gimana sih cara bikin sebuah iklan? Adik-adik di sini ada yang penasaran juga kan? Iya, tapi memangnya kamu ini kasih tahuin kita cara bikin iklan karena kamu pernah bikin iklan. Iya, aku pernah bikin iklan. Aku pernah. Iya, tapi kan rumah jadi rumah kamu gede. Yang aku lihat rumahnya itu gede. Aku kerjanya bikin iklan. Nah, makanya aku pengen kasih tahu kalian gimana sih cara bikin iklan di billboard tadi yang besar gitu. Ini dia caranya. Nah, terus aku juga mau kasih tahu nih ke kalian. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat di sini, adik-adik, di sini ada gambar kan? Di gambar gajah. Ya, ini tuh namanya iklan Taman Safari. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tapi aku boleh nggak bikin iklannya berantem? Aku yang berantem, aku suka berantem. Oh, aku suka tentang robot. Tentang robot, boleh. Kalau aku sih maunya berantem sama robot dan robot. Berarti kalau misalnya kita mau bikin iklan robot yang harus ada gambarnya, gambar apa di situ? Robot. Gambar robot, pintar. Terus tulisannya dia robot apa namanya? Kalau aku gambar yang gede sama yang punya teknologi yang keren, habis itu yang main namanya juga terus nama teknologi kerennya apa tuh? Hitam. Nama teknologinya teknologi kerennya apa? Kasih tauin kita karena kamu bikin iklan dan kamu namanya itu Marissa Phoenix Haibandena. Bikin iklan. Iklannya apa? Bikin iklan. Iklannya itu iklan ice cream. Nah, tapi aku pengen bahas ini dulu nih, Taman Nasional. Nanti, tapi aku itu belum pernah. Ini. Aku belum pernah bikin iklan, aku pernahnya bikin, aku itu ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Oh, suka YouTube-an ya? Nah, kita sekarang bahas ini dulu ya. Ada salah satu video aku yang punya itu, ceritanya itu gini ya, tentang Avatar Eng. Oh, gitu. Iya ya. Tapi kalau di sini ada apa sih ini? Nih. Kata itu. Badak. Badak. Kalau ini apa? Elang. Elang, pintar. Kalau ini? Enggak kelihatan jelas, ketutupan. Oh, ketutupan. Ya itu kayak Tarsius itu kayak monyet kecil gitu. Ya? Kayak monyet kecil gitu loh. Kayak monyet bayi. Iya. Nah, kalau ini apa nih yang kanan? Itu hewan apa? Itu sayur. Ya, yang kanan aku nggak tahu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Harimau. Harimau, benar.
Nah, kalau ini di sini dia ngasih tahu nih, kalau di Taman Nasional ada apa sih sebenarnya? Ada macan, ada rusa, sama ada gajah. Nah, jadi di satu iklan itu harus dikasih tahu ada apa aja di tempat itu. Nah, terus jangan dan kayak juga ada singa ya. Iya, iya dong. Terus jangan lupa ditulis nama hewan-hewannya. Di sana ada harimau, ada badak, ada gajah. Jadi orang-orang ngerti kalau pengen ke Taman Nasional itu, Taman Safari itu, ada hewan-hewan itu. Aku pengen nanya, itu aku punya boneka hewan. Kenapa tadi? Badak itu jahat gak? Badak itu kalau kita isengin jahat dia, tapi kalau kita enggak isengin dia enggak jahat. Tapi aku punya boneka binatang ini. Binatang apa? Lihat aja ini. Oh, bagus ya. Ini. Nah, sekarang karena kita udah tahu nih iklannya Taman Safari, ada yang mau tahu nggak? Satu video iklan Taman Safari di Bali. Oh, aku pernah ke Bali. Nah, ada yang pernah ke Bali? Pernah. Aku pernah. Aku pengen liatin videonya ya, tapi kalian bisa musik, oke? Bali naik. Aku pernah semuanya. Mantap. Aku mau nyalain tapi nggak boleh ada yang berisik, oke? Pesawat apa ya? Pesawat bukan accident. Nyalain ya. Maaf kak, suaranya tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran ya? Sudah ada. Iya, yang ini tadi ada sedikit sih. Sedikit, oke. Kalau gitu aku pulin. Ada. Sono! Thank you.
Nah, selesai. Yeay, bagus banget. Bagus, bagus. Miss boleh tanya satu-satu enggak? Miss, ya. Akan. Okay. Aku mau bilang ya, ini. Aku tuh akan bikin itu. Tadi, Hilda, Hilda, ini ya, Hilda tadi bisa lihat nggak di situ? Clio, Clio kan namanya kak. Siapa? Clio. Oh Clio, sorry. Clio, Clio, Clio tadi di sorry. Clio tadi di video tadi yang paling Clio suka apa ya? Hotelnya. Bagus ya hotelnya? Iya. Jadi pengen liburan ya? Kalau aku singanya. Singanya. Kok dia sebentar teman-teman. Teman-teman, suaranya Ibu tidak terdengar nih, kasihan. Boleh bergantian ya? Gantian ya, hands up, hands up. Nah, Milan mana Milan? Here I am. Oke. Aku sukanya hotelnya enak. Sama apa lagi selain hotelnya? The tigers and lions. Lions. Terus tadi lihat nggak transportation yang dia pakai untuk dia naik apa? I do kinda see it, but I don't know what it calls. But it's almost like a car. Nah, bus ya, safari bus. Nah, ini ada yang hands up juga. Bukan itu adalah sesuatu hotelnya. Hotelnya. Dan singanya. Hotel. Karena kalau singanya kamu itu aku tuh akan kasihkan ikanku aja nanti dimakan. My real name is Milan, but I cannot rename. Oh, oke okay, Milan. Nah, Abi mana Abi? Hey, Abi lagi ngapain? Ngapain? Abi tadi suka apanya di video? Aku suka hotelnya. Gila menurut aku. Gilanya? Hotelnya sampai Abi. Hotelnya bikin mau liburan. Mau liburan ya, tapi masih lagi banyak COVID di luar. Tapi kemarin Vila. Aku cuman berenang. Vilanya namanya apa? Aku pengen ke China. Kita mau ke sana ya. Mau ke Gunung Fuji karena aku. Gunung Fuji jauh banget. Di Tokyo, aku mau ke Tokyo. Oh, Alicia mana Alicia? Ya. Alicia suka dari video tadi sukanya apa? Dari iklan. Lionnya. Terus apa lagi? Sama mau lihat Gunung Fuji yang gede. Aku yang naik Fuji. Ya, ambil ikan. Apa lagi? Tadi ada hewannya apa aja sih Alicia di sana? Yang banyak banget itu. Ada jerapah ada nggak? Ada. Terus Alicia suka hotelnya sama yang pas busnya itu.
Oh, pas bus, iya ya, seru ya naik busnya. Jadi kita itu kan naik bus-busnya juga, karena aku tuh nggak dimakan sama apa ya, sama singa. Iya, jadi bisa itu bisa menghindari kita dari binatang buas yang ada di sana. Jadi kalian nggak boleh turun dari bisnya. Nah, terus selamat dong kita. Selamat. Nah, bisa tuh hal-hal yang seru-seru itu ditaruh di dimasukin ke iklan-iklan yang kalian mau buat. Apa aja yang seru? Oh, ada lion-nya, ada aku mau nanya. Boleh. Aku juga suka kolam berenang. Oh iya, tadi aku kolam berenang. Aku kolam berenang. Aku juga suka pengen. Ada water boom-nya ya? Ada serodotannya yang muter-muter itu ya? Iya, tapi aku pernah coba. Terus seru banget. Seru banget ya? Nanti pasti itu akan pengen paling bagus di dunia. Iya. Ini Ravandra ya? Yang hands up juga. Ravandra? Aku itu sebenarnya itu nggak pengen adikku. Aku nggak pengen adikku pasti. Waktu dia itu ke slide-nya terus aku... Oh iya, kemarin aku udah berenang. Oke. Okay. Kalau Ravandra, dengerin nih Ravandra maunya, mau sukanya apa Ravandra dari iklan tadi? Aku. Apa? Aku. Ya, Ravandra. Oh, ini ada dua nih. Satu, yang satu namanya Ravandra, yang satu Rafa ya? Itu nama panjang gue. Yang satu namanya Rafa, Miss. Yang Ravandra Nayaka, yang Ravandra Mahira. Kita biasanya panggilnya Hira. Oh, Hira. Oke. Okay. Yeah. Rafa dulu. Rafa sukanya apa, Rafa? Kebun binatang. Kebun binatang ada apa di situ? Badak. Badak. Yang Rafa suka apa? Kemiut ya, Rafa? Apanya? Yang Rafa suka di sana selain badak apa? Zebra. Oh, zebra. Aku suka-sukanya semuanya. Suka semuanya. Kalau Hira tadi hands up, itu Hira sukanya apa sih di video, di iklan itu? Hira unmute dulu ya. Lagi gak ada. Ini ada Hira. Aku tuh kayaknya itu naik. Aku tuh kayak itu naik kolam safarinya. Oh, suka safari. Dan hotelnya karena mewah sama keren. Oh gitu. Dan aku kalau ikanku mati gitu, aku tuh bisa kasihkan apa sih? Kasihkan ikannya, buat singanya gitu kan makan ikan matinya. Oh gitu. Oke, sekarang Gian. Sekarang Gian. Gian sukanya apa tadi dari iklannya Gian? Aku apa Gian? Gian. Iklannya Gian. Gian sukanya? Ikan sama apa? Kolam renang. Oh, kolam renang ya. Ikan sama kolam renang. Gian suka berenang. Aku suka berenang. Suka berenang. Aku suka itu ngepeng adek, jadi aku itu melakukan kolam renang buat ajarin buat adek. Jangan dong, isengin adeknya. Nah, aku tapi udah tahu cara berenang. Udah tahu. Yang oke deh, kalau gitu. Ini Cleo mau kasih tahu apa nih ya? Tadi suka apa lagi dari iklannya? Suka Young Little Farm itu. Miss, aku pengen nanya, itu yang pakai masker siapa? Aku Queen of Animal. Aku suka animal. Oh, Cleo suka animal. Berarti next time kalau lagi liburan harus cobain Bali Park ya. Iya, tapi yang aku gak suka. Ada Corona. Aku Sharofa, bukan Sharona. Ada caterpillar. Apa? Kenapa? Aku pernah lihat gede. Aku gak langsung lompat. Mama aku gendong. Tapi aku bilangnya, gak mau.
Oh gitu, seru banget ya. Nah, oke deh. Tadi aku tuh ngerjain aja tuh. Ngerjain aja sih. Oke. Ada yang mau hands up lagi nggak tadi tentang video tentang iklannya? Aku mau bikin iklan tentang museum. Mau nanya. Boleh. Aku tidak mau. Kenapa Milan? Nanya apa? Ini aku mau nanya. Aku sukanya itu kolam berenangnya dan ini juga ada gambar oktopusnya soalnya. Oh iya, aku juga suka tuh sama oktopus. Lucu. Terus ini oktopusnya itu lucu matanya. Iya ya. Iya. Terus pasti tapi memangnya slide-nya tinggi ya? Iya tinggi. Aku pengen coba. Ya nanti kita coba nanti Milan coba ya kalau lagi liburan ya. Oke. Nah. Dan aku juga kepengennya ke Jepang saja karena ada Godzilla. Ih, serem dong Godzilla. Enggak, aku enggak takut. Enggak takut. Mis, terus kalau lawan Godzilla lawannya pakai apa? Ya jangan dilawan dong, kan Godzilla-nya enggak salah. Tapi ini aku pernah nonton Godzilla King of the Monster. Aku juga ada King Dora. Ya King Kidora tuh jahat banget. Oke, tapi King Ghidorah mukanya itu ada tiga. Silent please, tuh kata miss-nya. Silent please. Okay. Thank you everyone. Nah, aku pengen kenalan ya sama Keanu. Hai Keanu. Dipanggilnya apa nih? Ryan atau Keanu? Keanu. Tadi di iklan tadi, Keanu suka nggak iklannya? Iya. Yang Keanu suka apa? Miss, kok di sini itu kok gak ada salju? Oh, iya karena di Indonesia itu cuacanya cuma ada dua. Apa aja coba? Pagi, siang, malam, sore. Ya itu kalau pagi, siang, sore itu bukan cuaca. Cuaca itu Miss, kayak hujan. Panas dan musim hujan. Aku sekarang mau kasih kalian ini nih, tebak-tebakan dari iklan yang tadi. Nah, tapi yang mau jawab harus hands up ya. Aku udah. Menanya. Ntar dulu kan belum dilihatin tebak-tebakan. Aduh. Aku lihat dulu, abis itu baru ya. Bentar. Aku mau nanya. Mau nanya apa? Tebak-tebakannya apa? Bentar lu ya, aku siapin dulu tebak-tebakannya. King Kong apa yang ada di taman safari? Tadi kan kita udah nonton videonya. Nah, tadi kita juga udah tahu ada apa aja sih di Bali Safari. Sekarang aku pengen tanya ke kalian. Angkat tangan, ini tebak ya, dia lagi ngapain sih sebenarnya? Ini ada Abi, Milan, Rafa, Lalnis. Yang belum, Abi deh Abi. Abi boleh jawab nggak? Itu lagi ngapain sih dia? Lagi naik kuda. Benar nggak ya? Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Dia lagi naik kuda poni. Itu seru banget kan? Tadi di iklan ada yang naik kuda. Nah, aku ada satu lagi nih.
Nah, ini siapa nih? Hands up. Ayo, hands up. Ada siapa? Ada Cleo, Gian, Rafa, Lal, Nara, Jordi, Abi, Talia, dari Elena, tadi. Chantal. Jordi, Jordi, coba Jordi jawab, dia lagi ngapain? Kasih makan jerapah. Ih, coba kita lihat benar nggak jawabannya Jordi ya. Coba lihat. Ih, betul. Memberi makan jerapah. Tadi ada nggak sih memberi makan hewan di sana? Ada ya? Iya, ada. Makannya. Oke. Nah, ada satu lagi nih. Miss punya satu lagi tebak-tebakan. Siapa nih yang bisa jawab? Heads up. Boleh Missnya, boleh tolong pilihin aja yang... Yang belum ya? Oke, yang belum ada Chantal, Miss. Boleh, Chantal gimana? Coba jawab. Itu dia, dia siapa sih? Lagi ngapain? Chantal boleh di-unmute ya? Oh iya, di-unmute dulu tuh. Lupa kayaknya. Sirkus. Sirkus yang lakuin sirkus siapa tuh yang rambutnya keriting? Badut. Badut. Nah, jadi biasanya kan di safari-safari ada badut sirkus ya. Nah, jadi dari tiga ini tadi kan ada di safari tuh, di taman safari. Nah, kita bisa bikin tuh iklannya kayak gini. Di situ ada kita bisa naik kuda poni. Kita juga bisa kasih makan jerapah. Kita juga bisa lihat atraksi badut sirkus. Jadilah kalian bisa bikin iklannya di sini. Rafa mau nanya apa, Rafa? Di-unmute dulu ya. Itu badut. Iya. Iya, itu badutnya badut. Jahat enggak? Enggak dong, kan dia menghibur audiensnya yang nonton. Jadi dia baik badutnya. Itu anjing kecil, anjing gede. Iya. Nah, jadi Rafa kalau ngelihat ini iklannya bisa ngerti enggak di sini ada apa aja? Bisa ngerti ya? Nah, itu ada yang angkat tangan lagi, siapa yang hands up? Itu Milan. Boleh, Milan boleh deh di unmute. Memangnya sih di taman safari itu ini ada badut ya? Ada, dia biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu baru ada badutnya keluar. Tapi kalau di weekdays dia nggak keluar. Oh, tapi kuda poninya lucu, masih baik ya. Naik kuda poni berani nggak? Berani. Nah, itu iya, kalau taruh badut itu kalau gawing sen itu dia itu gak kemari ke situ. Iya, dia biasanya hari Sabtu dan Minggu. Nah, aku mau nanya, kuda poninya itu warna putih, tapi aku pernah naiknya itu yang warna coklat, tapi itu di valley dingin banget. Yang tadi aku valley. Oh ya, aku tahu. Miss, dia kalau go weekend itu dia latihan dulu. Iya, dia istirahat dong. Kan hewannya juga harus istirahat. Dan ini ya, dia juga latihan ya. Ya. Emang gimana caranya kalau kita nunggangin kuda tapi kudanya belum istirahat? Iya, kayak gini dong, diem. Jadi kudanya istirahat dulu malam-malam. Nah, kalau kalian lihat dari iklan ini seru-seru enggak aktivitasnya? Celu. Jadi kalau kalian mau lihat, harus taruh gambar-gambar yang seru.
Nah, jadi gambarnya itu nggak hanya menarik, tapi juga dikasih tulisannya sama kalian. Ini di Taman Safari gitu. Nah, sekarang udah ngerti belum tentang iklan? Connection-nya loss ya? Bentar ya. Yes. Nah, sekarang udah yes, aku pengen nanya. Emang di situ kita bisa ngomong, Miss. Gimana kita mau jawab? Yay! Di situ ada tempat sirkusnya. Aku nggak pernah lihat. Aku udah pernah ke Taman Safari, tapi nggak ada tempat sirkusnya. Lucu banget. Di situ ada jadwal Rafa. Nanti Rafa lihat iklannya. Biasanya ada jam-jamnya. Gitu. Makanya nanti kalau Rafa lagi pergi mau ke Taman Safari atau browsing di Google, carinya iklan Taman Safari. Tapi, Miss, aku mau tanya sesuatu deh. Jam 11, ayah aku ini mau pergi dan bawa laptop aku. Jadi aku pakai apa sih? Oh, dan lihat ada Godzilla. Nanti boleh pinjam pakai HP mamanya dulu kalau gitu. Kan bisa lewat HP. Aku punya tablet, tapi ya bisa. Iya, ya lupa. Iya, enggak. Ya, enggak okay. Apa-apa. Aku punya tablet. Dengan mamaku, aku tuh pakai tablet. Aku mau ingetin kalian lagi nih. Tadi ada yang masih inget enggak caranya bikin iklan itu? Ada tiga. Pertama, taruh apa? Taruh tulisan. Taruh tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus sama tempat-tempat sama minuman atau gelatnya bagus. Pinter banget sih ini adik-adik. Aku mau dicetak tapi itu tadi tiba-tiba aku tahu kelamaan itu kan, dan gambar yang bagus tadi mau kedua apa? Tempat yang bagus habis itu nggak di loading aja, nggak digunakan. Iya nih, tadi ada yang mau catat ya, katanya pinter banget sih ini adik-adiknya. Jadi Anda bacain deh. Kita tulis dulu tempatnya, yang tempatnya bagus. Tempatnya namanya apa? Aku itu akan tempatnya itu adalah musim biologi. Ya, bagus. Bagus. Terus di museum apa tadi? Museum sirkus. Di museum itu ditulis ada apa sih yang bagus? Ada anjing, ada babi, ada penonton. Di museum. Bukan di museum biologi itu ada pohon dinosaurus. Ada. Nah, jangan lupa ditaruh gambarnya ya. Oke? Nah, itu dia penjelasan dari Miss. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya lagi, boleh. Mau nanya apa? Aku mau nanya sih. Apa? Memangnya di Taman Safari juga ada kuda ya? Aku belum pernah lihat di Taman Safari ada kuda sih. Aku juga ya, aku
Ada, coba deh. Itu biasanya kalau Taman Safari Bogor, pasti deket. Nis, kok tiba-tiba aku nggak bisa apa tuh namanya, backgroundnya nggak bisa di nggak bisa ganti. Kita tolong ya sama maminya, namanya. Gak bisa, ini backgroundnya gak bisa dilepasin. Bisa dilepasin. Nanti dicoba ya setelah ini. Tapi kalian udah ngerti belum tentang iklan jadi? Itu di langit gambarnya. Gambar apa? Ini kamu kok dari sana ngantai? Oke, Zan. Itu loh tulisannya kok hilang. Oh, mau lihat tulisan tadi. Kok tiba-tiba mau apa itu namanya? Apa? Ya. Nah, videonya itu hal Miss, nanti aku main soccer ya. Oh iya, boleh. Kalau jam istirahat boleh ya. Aku akan ikut itu jam 5 sore. Jam sore, oke. Okay. Nah, sekian. Jam 5 sore. Apa? Jam 5 sore tahun 2031. 2031. Lama juga ya? It's just a joke, you know. It's just a joke. Oh, it's tapi memang aku tuh sering tuh main soccer, tapi aku bisa backflip. Oh, aku gak ngerti cara main soccer. Aku belak. Oke. Maksudnya backflip. Teman-teman, dari tadi kakak Shanya mau bicara. Potong-potong, terus kasihan deh kakaknya. Dengerin dulu boleh ya, teman-teman? Ya, aktif banget, aku seneng deh. Kalian aktif, pinter-pinter. Tapi yang penting Anda ngerti ya cara bikin iklan. Abi Banyu. Nanti biar setelah Salamis sama tim yang lain ketika diminta bikin iklan udah bisa ya? Udah bisa belum? Oke ya. Aku gak mau jadi iklan. Enggak, emang enggak usah jadi iklan, tapi nanti kalau misalnya Bapak. Kalian udah tahu gimana caranya ada 3 tadi, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, Miss, aku pamit dulu nih. Aku. Miss, aku yang jawaban nih. Apa? Memang kita itu sebetulnya itu dari mana? Harus diprogramin atau harus dibikinnya itu dari video yang ada? Nah, itu nanti terserah kalian. Nanti ada Miss yang lain yang ngasih proyeknya, ngasih tugasnya ke kalian, oke? Okay? Berapa? Aku tuh mau sekarang. Aku tuh lihat ini di basket. Terus suka teriak-teriak. Ya udah, kalau gitu, Miss udah mau pamit dulu nih. Miss harus lanjut mau abis ini. Miss mau lanjut apa? Miss harus lanjut kerja. Miss kan juga kerjanya bikin iklan. Oh iya. Kamu ini ya. Ini ya kerjanya bikin iklan. Kenapa? Karena seru. Miss bisa tahu banyak iklan. Miss, tapi kok aku nggak pernah lihat iklan, aku nggak pernah lihat iklan itu. Tapi kamu bikinnya itu iklan ice cream Pedal Pop Rainbow ya? Iya, enggak sih. Pedal Pop Rainbow, aku suka. Oh gitu. Miss, Miss dan itu. Dan ini ya, Pedal Pop Crystal Mermaid. Nah, kalau itu aku nggak pegang, aku cuman yang pedal pop jenis lain. Yang rainbow aja. Yang rainbow sama coklat. Rainbow aja. Miss, aku nggak pernah lihat iklan itu. Kayak iklan.
Aku pernah lihat iklan yang itu. Nanti Rafa kalau lihat di TV atau di Google, itu kalau lagi browsing ada banyak. Itu me semua yang bikin. Aku cuma bikin yang pedal pop aja. Semuanya kamu, ada, semuanya biasa. Yang kamu bikin tuh pedal pop. Iya, ada enggak sih? Yes. Ada pedal pop, terus juga Miss. Miss, kalau pedal pop yang seri terbaru Miss bikin enggak? Oke. Kalau Miss, kalau es krim pedal pop. Nanti kita tanya-tanya lagi ya soal es krim pedal pop. Pedal pop enak. Iya, pedal pop enak. Kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Oke? Oke, Natasha. Jadi boleh nggak aku main sama sih? Aku tuh ya tika dari televisi ada banyak banget Yakult. Oke. Ya udah. Miss mau pamit dulu nih. Miss mau balik kerja dulu, oke? Okay? Oke, bilang apa sama Kakak Asya? Terima kasih, Misya. Terima kasih.